Narapidana lapas kelas 2A Jambi yang kabur akibat ambruknya pagar beton di lapas tersebut dipastikan berjumlah 43 orang. Dari 43 napi tersebut, 18 orang telah ditangkap aparat gabungan TNI Polri dan 5 napi menyerahkan diri. Salah seorang yang menyerahkan diri adalah hasil negosiasi anggota TNI Kodim 0415 Batanghari dengan keluarga pelaku, hingga akhirnya pelaku kembali ke lapas. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bambang Palasara. Untuk 20 napi lagi masih buron dan masih dalam pemburuan tim gabungan. Semua napi yang kabur adalah napi perkara tindak pidana umum, baik narkoba, pencurian maupun perampokan dan jenis pidana umum lainnya. Oke. 43, 18 ditangkap, 5 menyerahkan diri, 21 masih dicari, berarti 43, 20 masih dicari. Deli Maulana, Jambi TV.